Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa itu gempa? Gempa bumi adalah pergeseran antara lempengan-lempengan tektonik yang berada jauh di bawah permukaan bumi, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi? Karena Kepulauan Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik, sehingga Indonesia rawan terjadi bencana gempa bumi. Apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita berada dalam ruangan sebelum terjadi gempa bumi? Yang pertama, kenali daerah tempat tinggal kita. Apakah terletak di daerah yang rawan gempa? Yang kedua, ketika berada di dalam ruangan, perhatikan di mana letak pintu keluar, tangga darurat, atau cara-cara keluar dari gedung jika sewaktu-waktu harus menyelamatkan diri. Yang ketiga, perhatikan juga bagian-bagian yang dapat menjadi tempat yang aman untuk berlindung ketika gempa terjadi. Yang keempat, ketahui ada tempat-tempat yang berbahaya untuk bertahan jika gempa terjadi, misalnya area dekat jendela kaca atau di bawah pilar. Yang kelima, perhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat, sehingga apabila terjadi gempa bumi, sudah mengetahui tempat yang aman untuk berlindung. Yang harus kita lakukan pada saat terjadi gempa bumi? Pada saat getaran terasa beberapa saat, kamu harus berusaha menyelamatkan diri sendiri, temanmu, dan keluargamu. Bergeraklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh dari benda-benda yang berjatuhan. Jika tidak ada meja di dekat kita, lindungi kepala dengan sesuatu, misalnya bantal, tas, papan, atau dengan kedua tangan dengan posisi telungkup. Gunakan tangga darurat, bergeraklah ke tempat terbuka. Setelah keluar dari luar gedung, jangan lupa periksa keadaanmu sendiri, terluka atau tidak. Jika kamu merasa mampu, berilah pertolongan pertama kepada orang-orang yang berada di sekitarmu. Dengarkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan bertindaklah sesuai dengan himbauan.